Hari ini kita bakal cobain karakter dari anime One Punch Man, guys ya, yaitu karakter dari Silver Peng. Jadi kita bakal langsung saya coba, guys ya. Kalian jangan lupa dulu untuk like video ini dan subscribe channel gua, guys. Dan jangan lupa juga untuk tulis di kolom komen di bawah. Oke, langsung aja kita bakal coba ya kekuatan dari Babang Silver Peng ini ya. Buset tuh, lihat tuh ototnya, guys, udah kayak apa ya? Kayak abis dijahit ya ini ya. Gua rasa ini perutnya semua ini bukan urat nih, guys ya, tapi jahitan ya. Kita coba seni bela diri dari Babang Silver Peng ini kayak gimana, guys ya. Mari langsung saja kita bantai ya nih geng-geng ungu nih. Belum tahu lo ya. Ini ada Silver Peng ya. Mana beraninya lo ini, gua sikat lo. Sini lo, ha. Gua bantai lo. Pukul, guys. Cakep. Ini mereka pakai senjata ya. Lu sinilah. Tangan kosong sini sama gua nih. Gua tendang lo, anjay. Gila, keren gak sih, guys? Gila, lu main-main sama Silver Peng, guys. Mana lagi? Lu jangan lari, lari deh, guys. Sini lu, jangan lari lu. Gua bantai lu ya. Set. Gua pukul ya pantat lu, sini lu. Mantap, guys. Mana lagi? Ini si Ciwa ini ikut-ikutan nih, guys. Pukul ya. Mana lagi? Gila, rame banget, guys, mereka, guys. Sini lu. Anjay, ngapain? Mau nyemplung. Sini. Kita pukul lu, guys. Ya. Wah, gila itu pukulan maut namanya, guys. Gila, keren banget nih. Ini sih keren sih, guys. Lah tadi rame, kok tiba-tiba tinggal satu, guys. Takut semua ya. Sini aja nih, gak takut nih. Gua pukul, guys. Mantap ya. Gila. Kayaknya kalau lawan kita itu geng-geng itu kurang sepadan, guys. Jadi coba kita lawan sama sensei ini ya. Sama sensei Saitama. Gimana, guys? Kalau kita lawan sensei Saitama ya. Ini kenapa letoy banget sih ditabrak mobilnya begitu, guys ya. Coba kita lawan sensei Saitama. Ayo sini dulu sensei, kita bertarung ya. Gua nggak tahu nih si Silver Peng ini sama si Saitama itu apakah temenan atau mungkin murid dan guru ya. Gua nggak tahu nih, guys, karena gua nggak terlalu nonton anime One Punch Man, guys. Coba kalian tulis kolom komen ya, Silver Peng ini siapanya Saitama, guys? Apakah musuhnya ataukah temennya atau mungkin gurunya ya? Gua nggak tahu nih yang mana yang guru, mana yang temen ya kan. Wah, gila nih. Mati kok, kita pukul, guys. Sini lo, ha, botak, bantai. Lu kenapa pakai baju tidur? Kocak sekali ya Saitama ini. Dia pakai baju tidur, guys. Gue juga bisa nih ya, gila lo. Ini sama-sama apa namanya, bisa bela diri nih, guys. Cuman si Saitama ini mungkin malas ngeluarin One Punch Man ya, guys ya. Kalau sekali pukulan curang ya. Terlalu OP enggak sih? Jadi kita coba yang beginian aja, guys. Ayo lo, kita saling pukul. Anjay, anjay, anjay. Set, gue juga bisa. Waduh, duh, duh, duh. Jago banget ya, guys. Jago banget. Anjim. Jago banget, coy. Waduh. Gue dipukul-pukul, guys. Sini lo. Gue selebew. Pak Pol, tolonglah. Jauh-jauh, Pak Pol. Ngapain sih? Ini lagi bertarung antara antara apa namanya nih? Superhero lawan superhero nih, guys ya. Gue gak tahu nih Silver Peng superhero apa anti-hero, guys. Wah, polisi ngikutin kita, guys. Saitama udah meninggoy, guys ya. Gila, lemah sekali ternyata si Saitama ini, guys ya. Pukul kau. Sini lo. Gue pukul. Ini Pak Pol ini kenapa sih tiba-tiba datang? Terpukul, guys. Mana lagi? Ini nih. Lalu pakai pentungan nggak masalah. Gue pakai tangan kosong aja, gue sikat. Set, pukul lagi. Pukul lagi ya. Sini lo. Set. Apa itu, anjim? Udah kayak Thor aja keluarin listrik, acay. Pakai shotgun tidak masalah. Pukul aja terus. Set. Sini lo. Mana sih heli? Kita bantai heli bisa nggak, guys? Sini lo. Nggak mau turun nih, guys, helinya, guys. Penakut sekali ya. Sini lo. Gua bantai. Set. Asik, ya kan? Mana Pak Pol nih? Ada Pak Pol nih, guys. Kita sikat dulu, guys. Pukul terus. Mana? Panggil semua teman-teman lu. Bertarung kita sini, boy. Gila, guys. Mana lagi? Ini kenapa ada bus tiba-tiba di sini? Tiba-tiba ada bus. Awas, Pak. Jangan sini, Pak. Aku tidak mau membunuh warga sipil ya. Gua mau bunuh geng-geng aja sama Pak Pol nih. Mati kau. Gila, dia berani juga, guys. Berani dia nantangin ya. Ayo pukul-pukul. Ayo pukul gua. Tuh, enggak ada rasanya, boy. Pukul lah, pukul. Lu enggak lihat tuh urat-urat gua tuh. Lihat tuh, udah keluar semua tuh. Anjim. Nah, ini baru nih polisi nih berani nih pakai senjata ini ya, melee ya. Walaupun enggak pakai tangan kosong. Wah, ini pakai tangan kosong nih satu nih, guys. Wah, ini bapak satu ini pakai tangan kosong nih, berani. Berani dia. Ayolah, pukul aku lah, kroyok-kroyok. Pukul. Satu lagi. Meninggoy kalian semua ya.
Sini tangan kosong dong. Kayak teman-teman kau itu loh, tangan kosong. Gua tampol pala dari belakang guys ya. Ini satu lagi nih. Set. Mana lagi? Ini satu lagi. Set. Mati kau. Gua tendang. Bunyinya itu loh asik banget. Dung 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 ya kan tuh. Set. Sah, keluar listrik ya. Enggak tahu tuh listrik dari mana, guys. Ini rambutnya udah kayak Goku, guys ya. Rambut si Paman Silver Peng ya. Kita manggilnya Paman Silver Peng, guys. Paman Silver Peng gitu. Pukul terus, guys. We need a medic, enggak perlu medic lah. Langsung ya hantem kita. Enggak perlu medic. Ngapain pakai medic-medic? Gua nyangkut. Pukul lagi. Gua pukul. Tendang lagi. Ayo, semuanya pakai senjata dong. Pakai senjata, pakai tangan kosong dong. Polisi yang beginian doang nih yang berani nih, SWAT nih, polisi biasa ya. Polisi biasa, guys. Nih Pak Pol pakai senjata nih, Pak Pol. Gua pukul lagi. Ayo guys, hantem guys. Pakai pentungan, serah lu lah, pentungan sapam juga enggak masalah, boy. Oke. Ini turun dia guys. Turun. Kita bantai. Bisa enggak? Kita pecah. Wah, lari coy. Oh, gua tarik dulu. Meninggoy. Gila rame banget ya. Apa karena kita enggak pakai senjata ya? Jadi dia enggak pakai senjata nih polisi yang ini nih, guys. Pakai tangan kosong deh, guys. Kita tampol-tampol aja kalau gitu lah. Kalau rame-rame, kalau lagi apa namanya tuh, kita dikelilingin 3 orang tuh kita ngeluarin listrik, guys ya. Keren juga. Bantai dulu, guys ya. Kita bantai dulu. Set. Set. Kita tendang-tendangin dulu. Officer down kata dia. Panik-panik dah lu ya lawan orang beginian nih. Tahan pelor. Tahan pelor, guys. Kena sikat mereka semua, guys. Mana lagi pengen kena bantai. Jangan sembunyi dong. Mana tadi nih sembunyi? Oh, ini nih, Pak. Ini pakai shotgun ya. Sikat dulu. Gua tendang. Satu lagi nih. Sini lo, jangan lari-lari lo. Sini lo. Sakit dah tuh anjing. Dipukul begitu ya. Mana lagi, Pak Pol? Anjay, gue dipukul pakai begituan. Tidak ada rasanya, boy. Mana lagi? Gue tendang lu botak. Meninggoy, guys. Padahal udah bintang 5 loh. Enggak ada ini ya. Apa namanya tuh? Biasa kalau bintang 5 tuh ada tentara, guys. Tapi ini kenapa enggak ada tentara ya? Gue bingung juga nih, guys. Wah, kocak sekali ini. Makin rame, guys. Jadi karena Babang Saitama itu udah enggak ada ini lagi ya. Udah modar ya, kita bantai. Ini Pak Polnya lagi nyelamatin temennya, guys. Kita bantai dulu yang nyelamatin teman. Mana lagi? Gua tendang. Mati, boy. Ada lagi enggak yang harus kita bantai? Ini satu lagi nih, kita bantai nih, guys. Sini dulu, jangan lari-lari dulu. Mampus ya, sakit batu dipukul, guys. Kita cabut dulu, set. Wih, anjay. Kita bisa terbang, guys. Mantap sekali Silver Peng ini ya. Kayaknya dia setengah siluman juga ya Silver Peng ini, guys ya. Oke, ini dia guys ya, mod dari Silver Peng yang dimana gua gak tahu dia ini itu temennya Sensei Saitama atau mungkin musuhnya ya. Coba kalian yang ngerti tulis di kolom komen ya. Dan ini modnya sebenarnya gua pakai dikombinasiin sama modnya Batman, guys ya, script Batman ya. Karena kan gue lihat di apa namanya tuh di scriptnya itu recommendednya pakai scriptnya Batman, guys ya. Jadi karena si Silver Peng ini mungkin di animenya mendekati dia bisa bela diri ya kan. Jadi yang mendekati scriptnya itu cuman script Batman, guys ya. Karena Batman itu kan kalau apa namanya dia bisa ini juga ya, seni bela dirinya jago juga gitu kan. Makanya tadi kalian lihat kayak ada tali gitu kan. Nah, karena kita pakai scriptnya si Babang Batman, guys. Gimana menurut kalian? Ya kan? Udah hampir mirip sama di karakter aslinya apa belum nih jurusnya nih, guys ya? Coba tulis di kolom komen. Oke, mungkin untuk video kali ini sampai di sini dulu. Nanti gue bakal cari mod yang seru lagi. Jangan lupa juga tulis di kolom komen mod apa lagi yang harus kita mainin, guys ya. Oke guys, mungkin sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya, guys. Bye-bye.